Masih-masih, sebelum melihat video ini, pastikan kalian sudah menekan tombol subscribe di bawah dan loncengnya ya. Halo guys, jadi di video kali ini gue mau cek update Growtopia coy. Jadi katanya Growtopia itu ada update quest khusus petani coy ya. Jadi kita sebagai petani sejati harus menyelesaikan quest tersebut, ya enggak? Jadi kita cek aja dulu misi-misinya karena banyak katanya misi-misi lain juga, bukan cuma petani coy. Ya, gua udah lama banget nggak ke world ini teman-teman, ke world gua ya. Jadi ya, yang mau datang silahkan datang ke world gua, yaitu tunggu gua cilin suaranya coy. Nah, ini world gua si VCGT teman-teman, udah sepi coy. Karena gua jarang on lagi teman-teman. Gua on biasanya cuman update video ke adik. Jadi sekarang gua mau buat video ini untuk melihat update apa aja yang udah gua tinggalin teman-teman. Yang udah gua lewatin gitu loh. Jadi katanya tinggal gini ya, roll. Untuk misi pertama katanya gratis, jadi misi selanjutnya mungkin bayar ya teman-teman. Misi akan direset setelah 20 jam 29 menit. Tunggu gua. Sorry. Oke, kita lihat misinya ada ini petani teman-teman, farmer, terus ada builder, terus ada untuk surgery, terus untuk mancing, terus ada chef, terus ada star captain, ya. Jadi ya khusus kita sudah lihat hadiahnya teman-teman. Ini gimana mau back. Nah, kita bisa lihat hadiahnya dulu coy. Untuk petani kita dapat muncin ini apa ya? Ini padi ya. Terus ini ada 0,5% merubah. Oh, kita mendapatkan bonus game saat kita menebang pohon coy. 0,5%. Terus ini kita dapat bonus drop. Bonus block ini teman-teman saat kita nebang pohon coy. Ini sama coy, kita dapat ini, terus ini tadi jadi 1%. Terus ada wortel teman-teman. Ada wortel coy. Kalau ini udah sampai level 5, kita saat nebang pohon itu bisa kemungkinan dapat wortel teman-teman. Terus ini jadi 1,5%, efeknya sama kayak tadi untuk menambah game saat kita menebang. Terus ada brokoli teman-teman. Ya. Ini terbuka saat level 7 coy. Jadi pas level 7 kita bisa saat menebang pohon bisa dapat brokoli. Terus ada strawberry teman-teman. Ada strawberry tadi, ada wortel, ada brokoli, ada strawberry. Jadi bisa untuk merujak teman-teman. Mana ada rujak yang pakai wortel, brokoli dengan strawberry? Ya biarin, ini rujak 2018 Growtopia teman-teman. Terus ada reading pool. Banteng teman-teman, kita di sini ada banteng coy. Ini terbuka level 9. Terus ini ada bunga. Ini juga dapat kalau kita saat menebang, tapi harus level 10. Ini jadi 3%. Terus kita dapat flag dan skin. Skin yang wah, ini keren kayaknya ini teman-teman. Jadi kita udah nanti sah jadi petani kalau udah level 10. Mantap. Kita lihat di builder teman-teman. Di level 1 kita dapat topi coy. Terus level 2 kita dapat 0,5% double block. Double block drop waktu nge-break block teman-teman. Jadi efeknya sama dengan ancestral gua kali. Sama ini teman-teman. Ya, ini sama efeknya kayak yang tadi tuh. Terus di level 3 kita bisa membuat apa ini? Ini make plan baru yang mereka sebut ya. Ya, mungkin ini, tapi ini nggak langsung dapat kayaknya teman-teman karena kita baru bisa membuat katanya di level 3 kita bisa membuat. Terus di level 4 kita bisa membuat wing juga teman-teman. Ini juga kayaknya nggak langsung dapat, tapi kita buat mungkin. Level 4 jadi kita bisa, oh ini tadi sama jadi 1%. Terus ini bisa membuat apa ini? Ini apaan coy? Gua nggak tahu dah. Ini juga pisau ya katanya.
Terus ini juga teman-teman, ini bisa membuat ya, bukan dapat kayaknya, jadi bisa kebuka untuk membuat, jadi ada keahlian kita yang dapat untuk membuat barang itu coy. Terus ini ada pancingan, ada apa nih, untuk menebang ya, ini hammer. Terus ini apaan coy, ini jadi 2% teman-teman ini. Terus ini nggak tahu dah gua apa dah, ini juga banyak banget deh yang kayak McPlan. Terus ini jadi 6%. Terus ini dapat skin, ini dapat cap ya, dapat cap dan flag and skin bahwa kita itu udah sah jadi builder teman-teman. Terus yang surgery kita dapat ada celana ini, terus mengubah kalau surgery gua kurang ngerti ya gimana caranya, gua juga jarang melakukan ini. Kayaknya nggak ada yang menarik. Terus yang fishing kita dapat sepatu di air teman-teman. Terus ini apa nih, apa ini? Terus ini bonus drop dari mancing coy, ini bisa kemungkinan dapat ikan yang lebih besar teman-teman ya. Yang mancing juga kurang menarik sepertinya. Kalau jadi chef, sebenarnya gua ahli masak teman-teman ya, masak Indomie. Terus yang ini kita dapat topi. Oh bukan, ini bukan topi, ini dapat 0,4% double cheese ya, double apa ya, double makanan mungkin ya. Terus ini apa nih, cupcake, kita dapat makanan yang ada musiknya coy, nggak ngerti lagi dah gua. Terus ini bisa, oh ini bisa bisa masak, terus bisa membuat potion. Gua nggak tahu fungsi potionnya apa, gua masih belum tahu teman-teman. Ini juga dapat potion, ini bukan dapat ya, jadi bisa buat teman-teman, bisa buat, ini bisa buat jadi rambut coy. Ini bisa masak skill panda tuh. Terus dapat yang terakhir makanan semua coy. Ya wajar chef. Star Captain kita dapat topi. Wah, topinya keren coy. Topi kapten coy, keren. Apalagi yang ini, surgery aja gua enggak ngerti, apalagi yang beginian teman-teman. Gua enggak ngerti dah yang beginian dah. Jadi kita sebagai petani sejati ya teman-teman, kita harus ngambil misi yang petani dong. Oke, kita ambil aja teman-teman. Oke, jadi misi pertama gue itu nge-splice 200 seed yang rarity-nya di atas 20 teman-teman. Oke, jadi di sini gue akan buat pet maker teman-teman. Ya, ini rarity-nya udah cukup, kita coba aja satu dulu. Terus kita cek. Tuh, bisa. Ini udah cukup jadi 200 pas aja. Oke, jadi misi pertama kita udah selesai teman-teman. Udah selesai, kita complete quest. Terus apa yang terjadi? Nah, apa yang terjadi coy? Wah, udah nambah coy, tapi belum level 1, gua kirain langsung. Oh, Glen. Untuk star quest langsung harus bayar 3000 games, teman-teman. Jadi setiap lanjut harus bayar 3000 games gitu. Penyiksaan ini, curang ini ya, masa quest harus bayar coy. Ya udah, kita lanjut aja dulu teman-teman. Start 100 dark purple block, disuruh tanam 100 dark purple block teman-teman. Ini respe ya. Oke, karena questnya itu nanam 100 drug purple block teman-teman. Di sini udah gua udah ada seed-nya. Jadi ya, kita coba satu dulu. Apakah benar? Iya, benar teman-teman. Jadi langsung aja kita tanam coy. Hai. Terus udah selesai misinya, langsung aja kita complete quest.
Ya, kita cek lagi. Bayar 12.000 games, teman-teman. Gila kan, makin mahal coy. Level 1 aja belum gua udah habis 15.000 games. Ya, enggak apa-apa deh. Kita start lagi. 12.000, oke. Okay. Disuruh submit. Submit kasih ya. 200 magic beacon, teman-teman. Wallpaper. Wow, mahal coy. 200 magic beacon wallpaper coy, mahal ini coy. Ini beneran enggak? Oke, di sini gua udah ada 200 magic beacon-nya, teman-teman. Dan harganya mahal coy. Gua beli 5 per world lock. Gila enggak sih lo? Tapi enggak apa-apa karena gua lagi record ya, teman-teman. Jadi harus kita selesain dulu. Kita langsung aja complete. Complete terus. Ya. 27.000 game, teman-teman. Gila, makin mahal coy. Terus yang beacon tadi hilang coy. Udah kita kasih dia. Tadi beacon tadi kita udah ngabisin 40 world lock, teman-teman. Ini quest makin gila-gila harganya coy. Langsung aja kita mulai lagi. Gua udah penasaran banget. Ini 27.000 games, teman-teman. Aduh. Ya bodo amat lah ya. Sekarang disuruh harvest 15.000 rarity. Nah, ini mudah sepertinya, teman-teman. Tapi gua nggak tahu tanaman gua ada tumbuh atau enggak. Soalnya kan belum tumbuh, teman-teman. Soalnya habis selesai harvest phase, gua nggak tanam lagi, coy. Oh, kita cek yang lain. Nah, ini ada sisa-sisanya, teman-teman. Sisa-sisanya. Cek. Oke, bisa. Semoga aja cukup, teman-teman, karena cuma 15.000 harusnya nggak besar ya. Nggak banyak maksud gua. Masih kurang 9.700, teman-teman. Yuk, bingung gua nih. Coba gua ingat-ingat dulu word gua. Ini banyak farm yang nggak gua urus, teman-teman. Nah, ini yang gua lupa panen waktu di harvest phase, teman-teman. Ya bodo amat lah ya. Untuk quest lumayan. Oh, sudah selesai, teman-teman. Questnya sudah selesai. Langsung aja kita complete lagi. Kita cek. Alamak, harganya makin mahal ini. 48.000, coy. Stres dah gua. Games gua sisa 73.000, teman-teman. Semoga aja kita bisa mencapai level 1. Ya, kayaknya satu kali lagi bisa mencapai, coy. Jadi, ini harus kita selesaikan. Sebagai petani sejati, kita harus menyelesaikan apa yang telah kita perbuat, teman-teman. Langsung aja, coy. Disuruh ngapain nih? Please 1000 rarity dari semua barang apa aja ya? 10.000 ya. Apa ya? Langsung aja kita balik ke buat chandelier gua, teman-teman. Karena kita akan mengkawinkan chandelier dengan Devil Horn. Ya, jadinya Reaper. Boom. Ini larinya berapa? Ini gede kan. Devil Horn gua cuman segini, teman-teman, dan waktu gua mau buy itu harganya udah naik. Mungkin orang udah persiapan Halloween ya, teman-teman. Buat yang belum tahu, orang pada rata-rata membuat Reaper Wing, teman-teman, karena nanti di Halloween itu bisa di-drop di Grogarnot. Tapi gua saranin kalian nggak usah buat banyak-banyak, teman-teman, karena tangan kalian akan keok. Gua pernah buat satu buat Reaper, teman-teman, di video sebelumnya gua udah liatin kalau gua ada buat satu buat Reaper Ward, satu Ward. Gua ada nanam satu Ward Reaper Wing, teman-teman, dan hasilnya nggak gua gunain di semua di Grogarnot, teman-teman. Karena kalian itu harus satu-satu dropnya, teman-teman. Kalian naik ke Grogarnot, drop satu, terus ngulang dari bawah lagi, teman-teman. Ya, tangan kalian berapa lama bisa mampu kayak gitu, teman-teman? 2000 kalau nggak salah, gua ada berapa ribu itu ya, berapa ribu Reaper Wing, teman-teman. Bayangkan kalian harus, misalnya kalian punya 1000 Reaper Wing, terus kalian turun naik 1000 kali coy. Gila coy. Ya, terserah kalian sih. Kalau kalian memang
mampu, ya nggak apa-apa sih. Dan barang yang kita dapatin itu juga nggak bagus-bagus semua, teman-teman. Untung-untungan. Ya. Wah, kayaknya nggak cukup ini. Gawat ini. Wah, gawat ini. Kurang 3.000 rarity lagi, teman-teman. Dan gue sudah kehabisan devil horn-nya. Gimana dong? Apa yang gue bisa buat lagi ya? Oke, gue di sini udah beli 40 devil horn dengan harga 2 warlock, teman-teman. Harganya itu 20 per warlock. Mahal, coy. Bener. Sebelumnya itu harganya bisa 200 per warlock doang. Kok sekarang orang pada naikin harga ya? Karena mereka tahu kebutuhan, teman-teman. Ya. Gua saranin kalian sih nggak perlu beli cepet-cepet, teman-teman. Karena kalian mungkin lebih baik langsung beli reaper-nya aja, kayak menurut gua ya, menurut gua. Karena ini harganya udah naik banget, teman-teman. Dan buat kalian yang open SSP mungkin ya enak. Ya udahlah, kita tanam semua aja. Harusnya sih pakai sudah cukup, coy. Nah, udah selesai, teman-teman. Tedeng, udah selesai, coy. Oke, naik level dong. Yuhui, naik level, coy. Oke, yang kita dapetin apa, teman-teman? Gua butuh hadiah, coy. Untuk next ke misi selanjutnya kita butuh 75.000. Gila, enggak cukup, coy. Kita berhenti sampai segini aja dulu. Tapi hadiah yang kita dapat apakah sudah terisi? Kamu sudah naik level 1 dan kamu ini kita sudah mendapatkan muncin, teman-teman. Muncin straw. Muncin. Ya, muncin lah pokoknya ya. Muncin. Kita sudah dapat muncin, teman-teman. Mana muncinnya? Jadi ini apa ini? Muncin straw. Dia cuman gigit padi, coy. Gua udah ngabisin banyak warlock. Gak misin banyak games, cuma dapat padi, coy. Ya, mungkin sampai segini dulu videonya kali ini, teman-teman. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe, teman-teman. Jadi ya, kalau kalian ada yang ngambil misi, teman-teman, misi roll up ini, kalian tulis di bawah misi apa yang kalian sedang kerjain, builder, farming, fishing, atau lain-lain, teman-teman. Ya, banyak sekali misi ini. Dan kalian tulis di komentar bawah, teman-teman, kenapa kalian mengambil misi itu ya, barang-barang yang kalian incar itu apa, teman-teman. Kalau gua kan petani, coy, jadi kita harus ngambil misi petani dong. Ya, mungkin sampai segini dulu videonya kali ini, teman-teman. Sampai jumpa di next video. Bye-bye.